Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ih, seneng banget. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya teman-teman. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pilar karakter, pilar 1, kasih sayang dan kesetiaan. Bu guru mau tanya, siapa saja yang harus kita sayangi? Iya betul, ayah, ibu, adik, kakek, nenek, semuanya harus kita sayangi. Selain itu, kita juga harus sayang kepada teman, tetangga, dan lingkungan di sekitar kita. Sekarang, Bu Guru mau mengajak teman-teman untuk nyanyi lagu tentang kasih sayang. Ayo sama-sama yuk. 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Nah, Bu Erri, bagaimana sih ya cara kita itu menyayangi? Mari kita lihat gambar berikut ini. Saya berbuat baik kepada teman. Coba kita lihat apa yang sedang dilakukan anak ini. Iya benar, kakaknya sedang berbagi es krim dengan temannya. Berarti anak ini sudah berbuat baik kepada teman. Selanjutnya kita lihat gambar berikut ini. Manakah anak yang sudah berbuat baik kepada temannya ya? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, betul sekali gambar nomor 1. Anak tersebut sedang bersalaman dengan temannya. Dia berbuat baik kepada temannya. Nah, itu salah satu anak yang sayang sama teman-temannya. Lalu apalagi ya perbuatan baik yang bisa kita lakukan? Iya, berbagi makanan, membantu temannya yang kesulitan, tidak berebut saat bermain, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, itulah tadi pilar karakter 1 yang disampaikan oleh Bu Guru. Semoga teman-teman menjadi anak yang berkarakter, sayang teman dan setia kepada sesama. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.